Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita ambil pagi ini sikit ulasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 27 surah Sad. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Allah taala menjelaskan bahawa ciptaan Allah pada langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya bukanlah sia-sia. Ya. Kalau kita perhati pada ayat ni, Allah sebut as-sama, biasa as-samawat. Pada ayat ni Allah Taala sebut as-sama, sama mufrad, ya, singular. Ya, wal arda, dan menunjukkan bahawa dalam ciptaan ni bagi Allah sama aja. Ya, dalam penciptaan dia kun fayakun. Kun tu jadi, jadi tu macam-macam. Dia boleh jadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna satu perintah saja. Bukan banyak-banyak perintah, ya, sama ada pada kejadian langit atau kejadian bumi dan apa yang ada keduanya. Batila, sia-sia, ya, tidak ada sia-sia. Kerja Allah Ta'ala bukan kerja sia-sia. Allah tidak cipta sesuatu sia-sia. Walaupun akal manusia kadang-kadang kita tak tahu pasal apa Allah buat ni, pasal apa Allah cipta COVID, kenapa Allah buat nyamuk, kenapa Allah buat pacat, buat pijat, ya, ataupun kenapa Allah jadikan bumi ni ada tempat lembik, ada tempat yang keras. Kenapa langit ni tiba-tiba turun hujan, melampau-lampau lembab. Tiba-tiba jadi tenang, setenang-tenang. Jadi ni Allah sebut Allah tidak buat segala itu sia-sia. Ya. Zalika dhannu allazina kafaru. Demikianlah sangkaan orang yang tidak beriman. Orang kafir melihat bahawa Allah Ta'ala ni buat tak ada faedah. Sebab tu Allah tak ada cerita dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Allah tidak malu mencipta nyamuk atau lebih kecil pada nyamuk itu, ya, itu menunjukkan bahawa segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sia-sia sebagaimana dakwaan yang mereka yang tidak beriman. Lillazina kafaru minan nar, bagi orang kafir itu ialah, ya, mereka akan kecelakaan dan kafir itu ialah azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka mempertikaikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman kita kena tahu bahawa setiap benda yang Allah cipta ni Allah tak buat sia-sia. Mesti ada faedah yang walaupun akal kita fikir tak mampu nak fikir. Am naj'al allazina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'al al muttaqina kal fujjar. Allah Taala takkan sama ni kita orang beriman, cara berfikir orang beriman dengan cara fikir orang kafir tak sama. Allah Taala buat pandangan, apakah sama orang beriman dan beramal soleh seumpama orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, orang yang fasik? Tak sama orang beriman dengan orang fasik, tidak akan sama. Amna ja'alul muttaqin, apakah sama orang bertakwa dengan orang yang melakukan dosa pada Allah? Tentu tak sama. Maksudnya, ya, bila tak sama ni bukan sifat saja, bukan sifat perangai, tapi cara berfikir. Kita orang beriman ni kena fikir cara orang beriman lah. Jangan kita orang beriman fikir cara orang bukan beriman. Ya, umpama contoh dalam isu LGBT ke keadilan. Keadilan pada pandangan Barat tak sama dengan keadilan Islam. Adil bagi Barat sama rata. Adil bagi Islam letak benda yang sesuai di tempat dia. Sebab tu harta pusaka orang lelaki dapat dua bahagian. Satu perempuan satu bahagian. Adil tak? Adil. Orang Islam akan tahu bahawa itu adil. Bukan sama banyak tu adil. Kerana tanggungan seorang suami dengan lelaki dengan tanggungan seorang perempuan jauh beza. Maka kerana itu orang lelaki diberi dua bahagian. Itulah keadilan. Adil bukan sama rata. Sebagai, jadi orang beriman dia kena fikir sebagai orang beriman. Jangan fikir sebagai orang fasik, jangan fikir sebagai orang yang durhaka. Itu pengajaran pada ayat 28 yang Allah Taala sebut tadi. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati dan Al-Quranul Karim. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala mubarakun. Ya, kitab yang penuh keberkatan. Ya, Quran ni kita pegang pun dapat keberkatan dah. Kita tengok pun walaupun ayat tu kita dah hafal, ya, tapi kita baca dengan tengok ayat Quran dapat pahala lain. Dan dia merupakan kitab yang penuh dengan keberkatan yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah banyak liyadabbaru ayati, supaya kita orang beriman mengambil manfaat pengajaran daripada ayat yang Allah Taala turunkan. Walitadzakkarul albab, dan sentiasa kita mengambil peringatan-peringatan apa yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Kita baca ni bukan sekadar baca, kita baca, kita faham, kita ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Wabna habis cerita tu, maksud cerita Nabi Sulaiman AS.
Wahabna li Daud Sulaiman, dan kami kurniakan bagi Daud ni Sulaiman. Ya, Allah Taala ni dalam Quran kadang dia sebut Allah Taala kurniakan anak. Ya, anak je tak sebut, tapi ada ayat-ayat yang Allah Taala beritahu kamu dapat seorang anak namanya gini. Allah beritahu Nabi Daud nama anak dia Sulaiman. Ya. Sebagaimana Yahya, Nabi Zakaria diberitahu anak kamu Yahya. Ya. Nabi Muhammad diberitahu bahawa Nabi terakhir Muhammad, masa tu belum lahir lagi, nama pun Allah dah beri dah. Ya, maknanya nama biasa kita, mak ayah kita bagi, tapi tidak, nama-nama Nabi-Nabi ini diberi oleh Allah sendiri. Bahawa hai Daud, kamu ada dapat satu kurniaan daripada Allah, iaitu Sulaiman. Dan Sulaiman ni siapa dia? Ni'mal abdu wa innahu awwab. Dan Sulaiman ni sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik hamba Allah. Ya. Dan innahu awwab, dan dia merupakan tempat sentiasa Nabi Sulaiman sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merujuk kepada Allah. Buat apa-apa sikit balik kepada Allah, buat apa sikit balik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama ada dosa, sentiasa bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Iz uridu alaihi bin ashiy safatul jid. Safinatul jid. Tatkala mana Nabi Sulaiman ditunjukkan padanya satu kumpulan kuda. Nabi Sulaiman yang disuka sangat kuda. Ya, kegemaran dia ialah kuda. Satu hari dibawa kepada Nabi Sulaiman AS, kuda-kuda yang cantik-cantik. Ya, memang kuda ni luar biasa Tuhan buat. Ya, kita tengok dia, cara dia berjalan, cara bulu dia. Dan satu hari dibawa padanya kuda-kuda yang sangat cantik dan terpuji keadaan dia. Sama ada waktu dia berdiri atau waktu dia berlari. Ya, sebab tu kuda ni boleh latih macam-macam cara berdiri, rentak lari, letak rentak dia berlari, itu lain. Dia tak sama macam lembu, lembu tak boleh buat, kuda je boleh buat. Ya, unta tak boleh buat. Ya, kuda ni dia boleh berjalan, ada irama dia, dia boleh ikut irama sebut. Tatkala mana dia berlari, tatkala mana dia berdiri, maka kuda tersebut mengasyikkan Nabi Allah Sulaiman AS. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi min zikri rabb min zikri rabbi hatta tawarat bi. Kata Nabi Sulaiman AS, hingga asyik Nabi Sulaiman duduk tengok kuda tu, seko demi seko, dia tengok, hingga terbenam matahari. Maknanya seharian, Nabi Sulaiman duduk tengok kecantikan kuda tersebut, ya, hingga dia mengatakan bahawa, sesungguhnya keutamaanku, ya, kepada kuda tersebut membawa aku, mengingatkan, melalaikan aku, ataupun melekakan aku, daripada mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni, apa-apa sahaja dunia, Nabi Sulaiman ni tidak lalai macam kita jauh dari langit bumi dah. Kita kadang-kadang main bola tak semayang dah. Ya, seronok tengok orang main bola, kita tak semayang, orang main tu tak ada satu bab lah. Kadang-kadang tengok orang sakit hospital, orang sakit tak semayang, tak apa lagi sebab dia sakit, orang mari ziarah pun tak semayang. Ya. Jadi maknanya kita kadang-kadang kita asyik satu benda, kita pergi pantai seronok main pantai tapi tak semayang. Jadi melekakan sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rudduha alayya, kata Nabi Sulaiman, tak apa, awak balik dulu, ya, kuda-kuda ni kemudian lepas ni awak balik bawa semula pada aku. Maknanya nak tunjuk bagaimana kesukaan Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata rudduha alayya, awak balik semula nanti kuda ni kepada aku, ya. Patafiqa masfan bisut wal anak, hingga Nabi Sulaiman alaihi wasallam ya tampil menyapu betih-betih kuda, sapu badan kuda ni seekor demi seekor. Ya, kuda-kuda yang cantik ni diperlihat oleh Allah dibawa oleh Nabi Adam. Walaqad fatanna Sulaiman. Ayat yang 34 ni, satu hari Allah Taala memuji Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, di mana satu jenazah meninggal dunia di tempat kebesaran dia. Ya. Meninggal dunia dalam keadaan yang dikata kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad yang tidak sukuk sifatnya. Ya, ini ujian Allah Ta'ala, ya, sengaja Allah uji nak ingatkan Nabi Sulaiman walaupun dia hebat, walaupun dia kerajaan besar tu. Kita tengok sejarah, ya, kalau kita banding sejarah awal, Nabi Sulaiman ni dia dapat kerajaan daripada mewarisi daripada ayah Nabi Daud. Nabi Daud dapat kerajaan kerana menyertai peperangan bersama Talut. Ya, bila Talut nak perang, Talut ni tak cukup tenaga. Maka orang beritahu dia, kalau kamu nak bantuan tenaga, aku fikir kamu ajak Daud. Daud ni walaupun dia seorang, dia macam satu bala tentera. Sebab tenaga dia kuat dan cekap. Maka Talut mengambil Nabi Daud AS sebagai tim tentera dia. Dengan janji, kalau menang, negara ni akan dibagi dua. Satu Talut memerintah, satu
Nabi Daud alaihissalam. Setelah berjaya menang, Paulus tak bagi. Tak bagi negara sebagaimana dicadangkan. Nabi Sulaiman jadi, Nabi Daud jadi pembantu pada masa itu. Ya, dan Nabi Daud sabar hingga bila Paulus meninggal dunia, ya. Bila Paulus meninggal dunia, maka seluruh kerajaan tu jadi hak milik Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud dapat kerajaan melalui peperangan. Kemudian lepas pada itu, lepas dia dapat jadi raja, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan pada dia anak dia Nabi Sulaiman. Sulaiman tu memerintah dunia. Tak ramai raja memerintah dunia, ada 3 orang, 3-4 orang je. Raja yang memerintah seluruh dunia, termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Daud tak, Nabi Daud separuh je. Nabi Sulaiman ni memerintah seluruh dunia bawah tangan dia. Bukan saja manusia, jin, angin, semua tu. Sebab tu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman doa pada Allah, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, aku mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kurniakan bagiku sebuah kerajaan, tidak ada satu kerajaan pun lebih hebat daripada kerajaan yang Kau beri pada aku selepas ini. Ya. Ayat ni, satu hari Nabi alaihissalam semayang subuh. Ya, satu waktu semayang, tengah semayang, tiba-tiba Nabi Asalam macam nak tangkap sesuatu. Sahabat tengok. Lepas semayang, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nampak macam kamu nak tangkap sesuatu benda tadi. Nabi kata, tengah aku semayang tadi, syaitan cuba ganggu aku. Lalu aku bercita untuk tangkap dia, aku nak tambak di tiang masjid. Aku nak tambak syaitan tu di tiang masjid. Kalaulah tidak aku terkenakan ayat ni, doa Nabi Sulaiman, nasihat aku dah tangkap syaitan tersebut. Tapi oleh kerana hanya Nabi Sulaiman saja diberi oleh Allah kuasa menundukkan jin, menundukkan syaitan dan sebagainya, maka tidak diberi pada Nabi-Nabi lain. Dan inilah doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada orang tanya saya, dia kata, ustaz boleh tak kita baca doa ni? Saya kata, ayalah, bagi Nabi Sulaiman seorang surah. Ya, Nabi Sulaiman seorang je. Allah Ta'ala janji ini untuk Nabi Sulaiman saja. Apa dia? Mulkalla yang bangilah bin ba'di. Sebuah kerajaan yang hebat, tidak ada lebih hebat daripada kerajaan Nabi Allah Sulaiman AS. Innaka antal wahab. Sesungguhnya engkau lah Allah yang maha melimpah kurniannya. Pasakharna lahu riha. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS, iaitu memudahkan baginya menggunakan angin. Nabi Sulaiman ni dia boleh bergerak dengan angin dia. Ya, angin bawa aku pergi sana, bawa aku pergi sini. Ya, dia bergerak di atas udara je. Udara bawa dia. Tak payah ada kenderaan. Kita ni kena naik kapal terbang, kena helikopter, nak bergerak. Ya. Di atas jalan, air pun dia boleh bergerak. Ya. Dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi-Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Ta'ala kekuasaan, kuasa untuk menggerakkan angin, ya, bertiup perlahan untuk kemahuan dia. Nak berapa laju bergerak tu. Ya, nak bergerak berapa laju. 50 km, 100 km, 200 km. Ya. Semua atas kendak dia. Ya. Rukha'an haisu asab, yakni ke arah mana saja yang hendak dituju oleh Nabi Allah Sulaiman. Wasyayatina kullab banna'in wa ghawat, dan kemudian kami mudahkan bagi mengetahkan jin. Jin ada dua jenis, ya? Satu jin manusia, satu jin, ya, jin biasa, ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, dan sebahagian di antara disebut syaitan, dan Allah sebut wasyayatin, dan syaitan-syaitan, iaitu daripada keturunan jin yang kafir pada Allah Ta'ala, jadi syaitan. Ya, maka jin-jin ini pun tunduk di bawah perintah dia. Ya, kullu banna'in, lalu diperintahkan jin ini bina bangunan-bangunan. Ya, jin syaitan ini pun ya, bertugas atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dia ya, Allah Ta'ala wa khalaqal janna min marjin min nar. Jin tu Allah cipta daripada pucuk api. Ya, maka Allah tugas dia apa dia di antara perintah Nabi Sulaiman bina bangunan-bangunan waras dan menyelam di lautan, bawa balik, bawa keluar mutiara-mutiara besar. Batu istana Nabi Sulaiman tu ada mutiara-mutiara yang besar-besar. Jadi jin kerjanya menyelam, ambil mutiara tu, bawa keluar dan jadi hiaskan hiasan dalam istana Nabi Sulaiman AS. Lampunya di mana, tempat di mana pun semua tu. Sebab tu marmang dia tu macam air. Waktu Balqis berjalan tu, Balqis akat kain dia. Ya, angkat kain. Pasal apa diingatkan air? Beriak macam air. Kata Musliman, dia bukan air. Ini marmar. Ya, tak ada zaman kita ni marmar secantik itu. Ya, macam air bergerak tu. Marmar biasa mana bergerak? Dia olahnya begitulah kecantikan hasil daripada kerja tangan
bila Nabi SAW mengarahkan jin-jin. Haza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab, ya, dan inilah pemberian kami kepada wahai Sulaiman, maka berilah kepada siapa yang kau suka atau tahanlah pemberianmu. Terpulang bila Allah Taala kurniakan banyak, Nabi Sulaiman Allah perintahkan, kamu nak bagi siapa-siapa harta kekayaan kamu dibagi, kalau kamu tak nak bagi pun kamu atas kamulah. Maknanya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, sebab tu bila Balqis bawa hadiah emas daripada Yaman, ya, jongkong-jongkong emas sebagai hadiah kepada Raja Sulaiman, bila sampai di istana, buka pintu gerbang istana Nabi Sulaiman, dia masuk jalan raya Nabi Sulaiman tu emas semua, ya, batu jalan tu emas semua, hingga Balqis kata, kita ni bawa batu-batu jalan dia je rupanya, ya, diingatkan hadiah emas tu okay, hebat lah, raja boleh hadiahkan cukup-cukup emas, ya, begitulah Nabi Sulaiman AS awak amsik ataupun dia tak nak beri siapa-siapa biar dia hisap, itu pula pada Allah, pada Nabi Sulaiman AS. Wa innahu indana lazulfa wasnama, dan Nabi Sulaiman AS ni punya kedudukan yang dekat dengan mulia si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca Quran dalam surah Al-Waqi'ah, manusia ada tiga golongan, ashabul yamin, ashabul syimal dan al-muqarrabun. Al-muqarrabun disebut Nabi Sulaiman ni termasuk golongan al-muqarrabun. Wa innahu lahu wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Nabi Sulaiman ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta tempat-tempat yang sebaik-baik dunia dan di akhirat. Wazkur, ambil cerita Nabi Sulaiman, dan Allah Ta'ala bawa Nabi, cerita Nabi Ayub AS. Iznada, terkalaman Nabi Ayub berdoa pada Allah Ta'ala, mengadu pada Allah, ya, anni masanya syaitan binasbin wa azab, aku ni diganggu oleh syaitan, ya, syaitan cuba menggoda, cuba mengganggu Nabi Allah Ayub, bila mana Nabi Ayub sakit teruk menderita. Nabi Ayub ni dia kaya asalnya, ya, kaya, anak ramai, ya, kemudian tiba-tiba diuji, anak dia mati, ya, kambing dia mati, unta dia mati semua sekali, ya, penyakit, kemudian anak dia seorang mati habis 10 orang anak dia, kemudian lepas tu diuji lagi, dia kena sakit, sakit tu teruk sampai kaum dia, ya, dia ni mulia, kaum dia, dia mengasingkan diri daripada kaum dia dan sebagainya. Waktu tu syaitan macam-macam hasut dia, goda dia, supaya paling tidak suruh doa je. Ya, suruh doa. Nabi Ayub ni tak doa pada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit dia. Dia kata dia malu pada Allah. Berpuluh-puluh tahun dia sihat, Allah dia sakit sikit tak tahan. Ya. Jadi lalu Allah Taala perintahkan ni, "Ulqut birijlika." Hentakkan kaki kamu di atas tanah. Haza mughtasil, maka keluarlah mata air. Allah Taala kata, mata air yang cantik, yang sejuk ni untuk kamu mandi, kamu guna, dan washarabun, untuk kamu minum. Ya, jadi keluarlah mata air itu, mata air jadi penawar, dia minum, menyebabkan penyakit dia pun sembuh, dia mandi, penyakit dia keluar pada tubuh dia, dan itulah mata air mukjizat, ya, Nabi Allah Daud, Nabi Ayub alaihissalam, yang merupakan salah satu di antara Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan apa yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam, aqul qawli hadza, astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.